Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di channel tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan sekitar tanaman buah dan sayuran dengan perawatan mudah, murah, dan cepat berbuah. Kali ini saya akan membahas tentang masalah yang sering dijumpai ketika budidaya tanaman cabai. Dan saya meyakini ya, jika masalah daun keriting pasti sering ditemui para petani cabai. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang menangani atau mengobati daun cabai yang keriting. Selama saya menangani masalah ini, saya menggunakan obat yang berbahan aktif Abamectin dengan harga terjangkau di kelasnya. Memang setiap obat memiliki kelebihan tersendiri ya, baik itu yang mahal ataupun yang murah. Tapi menurut saya, jika memang ada yang murah, terbukti kualitas dan keunggulannya, kenapa harus beli yang mahal? Asal kita tahu cara pakai dan aturan dosisnya. Inilah bukti fisik perkembangan daun cabai yang terkena keriting ya, yang diakibatkan oleh hama thrips setelah 5 hari dilakukan 3 kali pengobatan dengan menggunakan bahan aktif Abamectin dari merek dagang Abacel. Menurut saya ada 3 cara yang harus kita lakukan ya saat menanam cabai sebelum masalah keriting ini mewabah. Cara yang pertama, pencegahan sejak dini dengan melakukan penyemprotan insektisida secara rutin agar penyebaran hama thrips ini bisa cepat dikendalikan. Cara yang kedua, tindakan dengan cepat dan tepat untuk membunuh secara kontak hama penghisap daun atau hama thrips tersebut dengan memakai bahan aktif yang tepat dan dosis yang tepat. Kemudian untuk cara yang ketiga, pengobatan. Yang dimaksud pengobatan ini bukan berarti daun atau kuncup yang sudah keriting bisa 100% pulih ya. Tentu tidak. Karena setiap daun yang sudah terserang keriting akan menjadi cacat secara fisik. Tugas kita adalah mengobati tanaman yang terkena thrips tersebut agar cepat menumbuhkan tunas baru yang sehat. Sebelum kita membahas lebih detail tentang penanganan daun keriting ini, maka saksikan dulu cuplikan berikut ini. Saya pakai dari merek dagang Abacel yang saya beli dari toko pertanian dengan kisaran harga kurang lebih Rp30.000. Saya aplikasikan Abacel ini ketika tanaman sudah terlihat gejala ya, secara fisik daun muda atau kuncup daun terlihat mengkerut. Agar hama ini tidak menyebar ke tanaman yang lain, saya langsung ambil tindakan. Untuk dosis yang digunakan di tahap pertama penyemprotan, saya gunakan 5 ml dari 4 liter air yang digunakan dengan ditambahkan perekat penembus dan pembasah. Fungsi dari perekat ini sangat diperlukan ya, agar racun yang terdapat pada abacel ini tidak mudah tercuci oleh air hujan atau embun. Untuk dosis perekat, saya gunakan 2 ml tiap 1 liter air yang digunakan. Untuk dosis pemakaian perekat, saya sarankan jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Jika perekat terlalu banyak digunakan, akan terlihat pada setiap helai daun seperti power glue yang sudah kering ya, dan membuat tekstur daun menjadi lebih keras. Dan ditakutkan juga bisa mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Jika perekat terlalu sedikit, maka obat atau racun yang kita gunakan akan mudah tercuci oleh air hujan, sehingga daya kerja dari obat ini tidak maksimal. Kemudian untuk dosis pemakaian di tahap kedua, saya naikkan menjadi 7 ml dari 5 liter air yang digunakan. Kemudian dimix dengan pupuk mikro fertilizer. Pupuk mikro ini saya pakai dengan cara spray ya, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan memperbaiki pertumbuhan tanaman
agar tanaman ini tetap stabil dan bisa menghasilkan buah yang banyak. Karena jika tanaman terkena keriting akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, dan tanaman malas untuk berbunga dan berbuah. Untuk dosis, saya pakai 1 sendok makan dari 5 liter air, kurang lebih 2 gram per liter. Jika tidak segera diambil tindakan, maka dengan cepat hama trips ini akan menyerang atau berpindah ke tanaman di sekitarnya. Karena hama ini menyerap atau menyuntik nutrisi di setiap kuncup daun muda hingga daun tersebut mengerut dan menggulung atau keriting. Setelah nutrisi yang terdapat pada daun atau kuncup tersebut habis atau keriting, maka hama ini akan berpindah mencari daun muda berikutnya. Jika hama ini sudah mewabah, maka akan sulit sekali untuk dikendalikan ya, karena penyebaran hama semakin banyak, pertumbuhan tanaman akan terhambat dan rusak. Maka dari itu, keriting adalah salah satu masalah yang menakutkan jika tidak segera dilakukan tindakan dengan cepat dan tepat. Kemudian untuk pengobatan di tahap ketiga, saya gunakan dosis Abacel ini sebanyak 8 ml dari 5 liter air yang digunakan. Jika setelah 3 hari dari penyemprotan ketiga, pertumbuhan kuncup daun terlihat sehat, maka lakukan pencegahan dengan disepray setiap 1 kali seminggu, atau bisa juga dilakukan 2 kali seminggu tergantung kebutuhan. Dan saya sarankan ya, untuk pencegahan daun keriting gunakan bahan aktif Limida Chlorophyte dan Pentoat. Baik kawan, itulah informasi dan pengalaman yang saya lakukan saat mengatasi atau mengobati daun cabai yang keriting. Bantu channel ini agar terus maju dan berkembang dan terus berbagi manfaat dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Karena sebaik-baiknya orang diantaranya adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pertanian Channel.